Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Skami Pro Channel. Okey, video kali ini aku ingin bawa korang untuk hiking ke Bukit Blungkuh. Sekarang ni aku berada di satu lokasi di Pam Minyak Petronas, persimpangan untuk ke Desaru. Sedang menunggu sahabat-sahabat yang lain. Lebih kurang ada 2 biji kereta lagi kita menunggu. Hari ini tim kami tak ramai, sekitar 14 orang. Untuk ke Bukit Blungkuh, perjalanan dari Johor Bahru ke Bukit Blungkuh sekitar 145 km. Dari Kota Tinggi untuk sampai ke Bukit Blungkuh sekitar 102 km, 1 jam lebih perjalanan. Jadi apa-apa kita tunggu sahabat-sahabat kita yang lain sampai untuk gerak bersama-sama. Okey, untuk video selanjutnya aku akan update nanti bila sampai di lokasi. Okey, kita jumpa nanti di lokasi. Bye. Sahabat, sekarang ni aku berada di Kampung Blungkuh, baru sampai ke Kampung Blungkuh. Jadi untuk sahabat-sahabat yang ingin kemari di lokasi Bukit Blungkuh ni, sahabat akan memasuki satu kampungan, dia panggil Kampung Blungkuh. Sahabat boleh tengok di belakang ni ada satu sembot atas pintu gerbang masuk, jadi sahabat boleh masuk kemari. Dan tim kami pun dah sampai. Dah sampai tengah uruskan apa semua, parking kereta dan uruskan berapa orang. Jadi mengikut mengikut apa yang diberitahu, kita kena buat pembayaran seorang RM15 eh. Kanak-kanak kanak-kanak di bawah 12 tahun percuma eh. Di sini, di belakang ni adalah surau eh. Ada surau di sini. Kami parking di sini. Okey, yang dikata Bukit Blungkuh tu adalah yang di belakang aku ni. Ini di bukit, dikatakan Bukit Blungkuh eh. Kita akan naik eh. Program hari ni yang diberitahu adalah untuk mendaki Bukit Blungkuh. Lepas tu kita akan melawat ladang peternakan kelulut dan juga makam si Bungkuk yang diberitahu eh. Jadi apa pun, kita jumpa nanti. Sini tuan rumah akan menyediakan sarapan pagi ya, makanan ringan ah, kuih, air dan sebagainya. Itu keistimewaan di depan sini. Jadi tapi kena bayar RM15 untuk yang dewasa eh. Jadi dia siapkan guide untuk naik ke bukit dan maknanya disiapkan untuk sarapan pagilah eh, secara makanannya ringan lah eh, kuih, air dan sebagainya. Okey. Okey sahabat, sebelum kita mendaki
Kita stretching dulu eh. Kita sempat. Ni tengah stretching ni. Selepas melakukan stretching, kita diberi sedikit taklimat dan penerangan berkaitan pantang larang dan peraturan ketika berada di hutan oleh juru pandu arah atau guide yang mengendalikan tim kami. Okey, sebab kita dah start dah bergerak. Kita dah start bergerak. Sekarang ni kita dah sampai di checkpoint pertama yang dipanggil Tongkat Ali. Di checkpoint pertama ini, nama Tongkat Ali diambil sempena terdapatnya pokok Tongkat Ali di lokasi ini dan sedikit penerangan yang diberikan berkaitan dengan kegunaan dan khasiat Tongkat Ali oleh guide kita. Lah, relax jangan paksa. Relax je. Ha, tolak. Okay. Saya bagi tip. Untuk naik. Jangan tengok atas, tengok pada tanah tu. Apa rasa jalan tegak je. Tak rasa memanjat. Kalau tak saya try lah. Jalan lagi. Jalan.
Okey, checkpoint 2, tongkat ahli 2, checkpoint 2 sekarang ni. Kita berada di checkpoint 2. Kita tunggu tinggal satu lagi. Ya, ambil yang buat. Okey, sekarang ni perjalanan ke checkpoint nombor 3. Kawasan ni yang diberitahu apa? Kawasan yang sakit pinggang, sakit lutut. Siapa yang sakit lutut boleh rasa, boleh nampak. Siapa yang sakit pinggang boleh nampak juga. Ni kawasan ni. Kita naik dulu. Siapa yang sakit pinggang, siapa yang sakit lutut. Kita naik dulu. Ada rasa dah pinggang? Ali 3, checkpoint nombor 3. Iwan nak kamu hello. Dia nak naik siap. Oh, licin. Okey, kita ada rehat-rehat ni, kita ada main game sikit ah. Sambil tu kita release tension. Tension on. Kita share sikit ada ilmu ni kita share, jangan ketekut. Okey, tahu tak ni apa dia? Macam pucuk paku. Pucuk paku. Paku hijau. Miden. Paku hijau. Paku hijau. Paku merah. Paku biru. Paku rumah. Paku rumah. Lagi apa? Alif, alif. Dah, tak ragak. Ni perlawanan ni menang ada dia. Tapi Shopee. Takut kawan. Okey, macam mana cara permainan dia? Okey, sini ni. Squid game. Awak lawan dengan brother ni. Awak lawan dengan buaya. Okey. Adik, lawan dengan abang ni. Okey, cara permainan dia. Sabar. Saya main dulu. Jom, ambil gambar. Cara permainan dia, dia akan lawan tarik. Okey, jangan tarik dulu eh. Okey, cara dia betul macam ini masuk. So yang ini kena pegang genggam. Tak boleh kita pusingkan. Oh, okey. Just lawan akan tarik. Macam main tarik tali. Okey. Siapa yang patah, dia kalah. Okey. Dek, bangun. Lawan dengan abang ni. Lawan King. Okey. Saya sebut start nanti kita start eh. Okey. Sini ready. Duduk sebelah-sebelah. Sebelah-sebelah. Ha, kita tengok siapa yang menang. Sabar ada pusing, group. Group abang-abang kata dengan group adik-adik eh. Okey. Ready? One, tarik. Two, three. Tarik. Okay, okay. Tu dah patah, dah sana dah. Ni. Tarik. Tarik kuat-kuat. Okay. Kita dah jumpa pemenang antara adik ni dengan brother Sador ni. Okay, kita nak ni final. Oh, baik. Mantap. Okay, ni final. Belum. Ini final. Kita nak tengok siapa juara. Siapa akan jadi Raja of the Sam. Okey. Tarik kuat-kuat dah. Ready? Satu. Dua. Tiga. Okey. Beri tepukan pada pemenang. Adik ni. Lemah kuat. Okey. Menang. Pada suku. Sorry. Kita ada hadiah. Untuk adik ni. Tak sisi sotong naik atas. Okey. Terima hadiah ni dengan hati yang terbuka, jiwa yang luas. Okey nah. Yeay. Apa? Bravo. Okey, Dek. Pucuk tu nanti bawa balik, suruh mak frame.
makan. Dekat pernah jadi juara of Nesam. Mana juara tengok menggambar? Mana juara? Peace. Hey, peace. Ah, tunjuk dia. Peace lah. Tunjuk dia. Ah, ambil tu tunjuk. Tunjuk. Tu, aku cok. Dua-dua tunjuk ke atas. Dua-dua. Okay. Okay, meneruskan perjalanan ke checkpoint yang ke-4. Ni yang ketiga tak? Nah, checkpoint yang last sekali. Kat mana? Kat mana? Oh. Jauh yang situ. Bukit Sejana. Jauh. Saya Bukit Sejana. Woi, tahan lah. Steady lah. Nampak ada menang. Haa, nampak. Steady lagi. Malam, boleh lagi tak malam? Nak je malam. Okey, dah sampai. Sikit lagi. Macam artis. Mana lampu putih? Lampu putih nak ambil gambar. Dah sampai pegang batu puncak eh. Baru kata sampai. Kalau tak pegang batu puncak tak kira sampai. Tak nyawa. Minta nyawa. Steady. Asyik yang tadi sikit. Sikit lagi. yang ini betul-betul daripada parking kereta. Tak masuk dua. Boleh lagi tak balung? Apa dia? Boleh lagi tak? Boleh apa? Jalan lagi? Boleh. Tak jalan. Kena jalan. Kita zoom tengok. Adam. Okey, yang sana tu kita boleh nampak jambatan Desaru, Senai Desaru eh. Senai Desaru. Kita boleh nampak Senai Desaru. Di hadapan tu sungai tu adalah Sungai Tanjung Buai. Dia gemuk macam mana nampak kurus. Di atas puncak ni dia tulis Bukit Belungkoh. Kalau dalam gambar ni dia nampak terbalik, tulisan terbalik eh. Ini nama Bukit Belungkoh. Bukit Belungkoh. Lepas tu okay, Batu penanda Bukit apa? Bukit Belungkoh. Kita kabur sini. Kita
cepat, kita sampai di satu lokasi di mana lokasi ini dipanggil kawasan Taman Kelulut, Taman Kelulut Bukit Belungkur, Bukit Belungkur. Jadi di sini dia seperti taman, sini ada penternakan kelulut yang diusahakan oleh orang kampung sini, Jadi program-program pendakian ini diusahakan kerjasama orang kampung untuk menghasilkan atau untuk menjanakan ekonomi. Selain daripada trekking bukit, lepas tu dia ada buat lawatan di kawasan ni. Ini semua untuk orang kampung lah. Di sini dia akan bagi kita rasalah kelulut ni. Ada yang nak beli ke nak apa boleh lah di sini . Nak cuba boleh? Banyak. Ramai dah cuba. Kelulut memang baik. Ada stok semua ni. Ni makan jeruk ni. Minum terus. Ya boleh. Satu botol ni kita jual RM20. Ni paling besar. Memang saiz ni je. Okey, tak sabar lah. Sekarang ni kita dah lepas daripada hiking Bukit Belungkur dan kemudian kita singgah di kawasan penternak kelulut. Dan sekarang ni kita dah jalan balik menuju ke kereta. Jadi kita kena melalui jalan raya tempat kita datang tadi. Dan di hadapan tu tak jauh mana tempat kita letak kereta. Berakhir di sini. Jadi korang jangan lupa untuk like, subscribe dan tekan tombol loceng untuk video ini. Jadi kita jumpa lagi di video-video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye.